Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak murid semua. Pada hari ini cikgu nak bawa satu tajuk iaitu kesalahan ejaan yang biasa dibuat. Nampak je mudah ejaan ya. Ejaan ni dia akan memberikan kesan khususnya kepada murid waktu menulis karangan ataupun kamu menjawab soalan objektif. Salah saja ejaan akan ditolak markah. Jadi ini cikgu akan bawa kesalahan-kesalahan yang biasa murid buat ya. Okay, yang pertama kita tengok. Ini gambar televisyen cikgu buat hari ini dengan bantuan gambar lagi. Ramai yang murid yang ejaan televisyen. T-E-L-E-V-I-S-I-O-N. Ini ejaan bahasa Inggeris. Dia ejaan ni T-E-L-E-V-I-S-Y-E-N. Ejaan bahasa Melayu televisyen. Okay. Yang kedua kita tengok. Ini siap ada gambar cikgu pada sebatang pensel ni. Pensel 2B yang paling tua. Ramai murid buat ni. P-E-N-S-I-L. Salah. Ejaan ni P-E-N-S-E-L. Cikgu buat dua warna. Okay, kalau tengok warna merah ni lah warna yang salah. Hijau warna betul. Sama. Cikgu ambil konsep warna traffic light, lampu isyarat. Merah berhenti. Hijau jalan. Okay. Merah tu salah. Hijau tu betul. Okay. Seterusnya kita tengok. Pasar raya ni ramai yang terpengaruh dengan pas ejaan di luar. Apa yang dia nampak tu dia anggap betul. Cikgu pada pernah nampak pasar raya yang ada eja begini pada, yang eja begini pun ada. Mana satu yang betul? Cikgu bagi satu formula, mudah saja. Kalau kamu eja pasar malam, mak pergi ke pasar malam. Pasar malam, peja jauh. Pasar tani, jauh. Pasar raya pun jauh. Pasar raya, ejaan dia pasar raya. Bukan ejaan begini. Kalau kamu jumpa dia begini, dikira salah. Ejaan dalam bahasa Melayu ni ditirah betul atau salah. Dewan Bahasa dan Pustaka, singkatan DDBP yang boleh mengesahkan. Ada ejaan-ejaan baru yang dimasukkan ke dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ni. Seterusnya adalah perkataan sesema. Kalau dulu orang takut sesema ni, simptom-simptom yang ada COVID dan sebagainya. Selesema, kalau ikut sebutan dia, selesema. Tapi ejaan ni salah, dia selesema. Tapi kita sebut selesema. Okay? Ejaan ni S-E-L-E-S-E-M-A. Selesema. Okay, seterusnya, ni kereta api ni ya. Kereta api, kalau siapa yang belajar, khususnya ibu dan ayah kamu masa zaman persekolahan tahun 90-an, awal tahun 2000, ejaan ni yang ini. Kereta api. Tapi sekarang DBP telah tetapkan ini ejaan ni. Kereta api. Dia terpisah. Okay? Kereta api ni gambar dia. Kereta api ingat. Kereta api dua terpisah. Ini paling penting ya. Siapa nak pergi ke luar negara, IC tu kurang penting, surat banat kurang penting. Yang paling penting adalah pasport. Kita pergi mana-mana, pasport tu. Nak pergi menunaikan haji, umrah, nak pergi luar negara, pihak immigration, dia akan keluar pasport. Ini ejaan ni, ejaan semua sama, cuma R tak ada. Beza dia dua ni ya. Beza dia yang ni ya. Pasport, P-O-R-T, pasport. Okey, seterusnya tengah hari, sama juga macam kereta api dulu. Ejaan ni dulu satu ketika betul. Tapi sekarang mudah, cikgu bagi lagi satu formula. Kalau kamu eja tengah malam, tengah malam dia eja terpisah. Tengah malam, tengah hari pun mesti eja terpisah. Okay, ingat tu kan, tengah malam jauh, tengah hari pun mesti jauh. Okey, seterusnya, ini paling banyak murid. Okey, buat salah sebab apa? Terpengaruh dekat luar. Kalau ternampak dekat restoran kamu pergi makan dan sebagainya, ejaan MEE tu dikira salah. Walaupun mie rebus, mie goreng, mamak dan sebagainya, salah. M-I ejaannya. Ini lagi satu rak. Cukup banyak. Sebab dia sebutan mula. Ayah saya bekerja. Dia bukan ber. Tak ada R. Dia sepatutnya bekerja. Kalau ikut yang ini, ayah saya berkerja. Dua kali R. Bekerja. Salah. Dia bekerja. Ini ejaan yang betul. Okey. Seterusnya, sampah sarap. Sampah sarap tak ada tanda sempang. Jangan letak. Dia bukan kategori kata ganda. Sampah sarap banyak ni. Pencemaran yang berlaku kat negara kita. Baru ni dekat kawasan air terjun, kerajaan bagi rentas daerah. Orang pergi sana buang sampah. Okay. Okay, seterusnya nanas. Kita sebut nanas. Tapi ejaan ni ialah nanas. Ini ejaan yang betul. Nanas. Mungkin dari satu kena biasakan ini ejaan yang betul. Nanas. Walaupun sebutan ni nanas. Sama juga saya. S-A-Y-A. Saya sepatutnya. Tapi kamu sebut saya. Nama saya. S-A-Y-E sepatutnya. Tapi ejaan ni betul. Saya. Itu dapat kita panggil kategori bahasa baku. Okey, seterusnya motosikal. Cantik gambar ni ya. Motosikal dia, kalau motor saja sampai sini betul R ada. Tapi bila gabungkan motosikal, motor dengan basikal, ejaan ni lah motosikal.
tak ada R. Ha? Kalau motor saja ada R, motor. Okey. Ha, aiskrim, ejaan dia banyak juga cikgu terima. Yang ini salah. Yang ini betul. Jangan letak E. Ada cikgu yang aiskrim dah betul rapat. Tapi yang ini dia tukarnya E salah. Aiskrim, ingat? Rapat. Ha, semua orang suka makan aiskrim sampai dewasa pun. Okey, seterusnya. Atlet. Ha, ni atlet, ejaan dia. Ni A-T-L-E-T. Atlet. Okey. Ha, ejaan atlet. Dan yang terakhir ialah air mata. Dia bukan rapat, dia terpisah kata majmuk. Air satu, mata satu, air mata. Tengok orang yang menangis. Menangis ada dua. Menangis kerana gembira, menangis kerana sedih. Biarlah seseorang tu menangis kerana gembira. Khususnya ibu bapa kita menangis kerana kejayaan kita. Jadi itu saja yang cikgu nak kongsi pada hari ini. Ha, jadi nampak macam mudah. Daripada sekolah sampai dewasa pun ada buat benda yang salah. Ha, jadi ejaan salah tu betulkan, jangan ulangi lagi ya, dalam kamu punya penulisan harian dan sebagainya. Itu saja dari cikgu. Okey, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.